Welcome back to channel Dia Apin. Okay, korang jangan lupa subscribe YouTube ni, okay? Okay, hari ni aku akan review dekat korang KFC yang paling popular, guys. Kalau korang tak tahu kan, nak pergi KFC nak beli apa, so kau pergi je counter dia, kau cakap nak menu paling popular. So, dia akan bagi dekat kau ayam melok ais. Weh, aku suka dengan yang melok ais ni, guys. Sebab dia sedap, guys. Okay? Melok ais tak sama tu kalau melok ais dekat lain. Tapi KFC ni melok ais ni kan, rancak tu. Siapa suka, guys? Siapa suka? Biasa nak KFC punya melok ais, tapi dia letak Coca-Cola punya ni. Gila ke, guys? Okay, ni yang melok ais lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, layan dah. Okay. Ni adalah menu popular dia. Buka sikit. Kerajak. Okay, atuk lagi, guys. Okay, kita tengok situ. Ada apa kat dalam ni? Kita buka sikit. Menu popular. Okay. Ting-ting-ting-ting. Okay. Dalam ni ada nasi, guys. Okay, nasi. Okay. Kita buka yang ni nasi. Kau tak percaya, mak, ni ada nasi, mak. Sebab tu aku kata kat korang, kalau nak makan, pergi je dekat KFC lah. Korang cakap je nak menu paling popular. Okay, nanti dia akan bagi kat engkau lah nasi. Okay. Jom nasi. Puh, nasi, mat. Weh, memang sedap weh nasi dia. Lepas tu dia bagi. Dia bagi ni, guys. Okay. Ni. Sayur-sayur ni, mat. Sayur. Toh tak bagi ke weh? Yalah, toh dia tak bagi tu. Ayam. Okey. Dua ketul. Benda ni je korang akan dapat, okay? Dia tak bagi sos, guys. Aduhai. Aku nak makan sos. Lepas tu tempat cedok ni pun tak bagi, nak makan macam mana, mat? Masih lagi sedap. Okey. Siapa suka makan yang ni? Aku suka makan juga, guys. Okay? Sorry, kan, aku makan pakai tangan je sebab dia tak ada tepi sudu. Aku malas dah nak stop-stop record. Okay, korang tak bagi sudu pun. Kedekut betul lah, guys. So, aku nak komen pasal ayam lah. Memang betul lah, guys. Ayam KFC sekarang memang kecil lah korang. Tapi ada ayam besar ni juga. Kalau aku nak bandingkan dengan McD punya ayam, yang dia punya ayam besar lagi. Aku tak tahulah kenapa ayam KFC sekarang ni kecil. Okay. Sedap, guys. Korang kalau tengok video aku time malam ni, mesti korang lapar, guys, ke? Okay? Ayam dah ketul. Aku akan rasa dengar. Aku akan rasa dengar ayam ni macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lagi ketak. Walaupun nasi. Aku tak tahu nasi tak. Sebab aku tengok dekat McD punya punya menu, tak nasi tu tak popular pun. Okay. Okay, korang boleh subscribe YouTube ni lah korang. Ha? Aku akan bagi giveaway dekat korang. Kod 2000. Sikit lagi lah. Alhamdulillah, nikmat weh. Bersama dengan ayam Milo. Memang surah, guys. Okay, dah habis dah ayam ni. So, satu ayam lagi. Ayam macam ni, kalau korang makan KFC kan, dia kena makan macam ni, baru puas hati tak. Aku suka KFC sebab ayam dia tu berjus. Okay? Kalau McD, aku
aku beli yang pedas ni kan. Aku masih teringat lagi kat ayam KFC. Okey. Kan baru-baru ni aku ada mukbang ayam McDonald's, McDian. So aku rasa ayam dia tu macam okey-okey je. Itu aja tu. Bagaimana KFC dia jus. Hui, sedap. Mau kena ada sambal belacan ni kan. Hui, sedap mat. Hui. Aku harap masa-masa ke depan nanti kan. Okay, kalau ada lemak nasi yang letak kuah sikit ke, sedap lah juga kan. Betul tak? Tapi nasi kuah pun dah okay dah juga ni. Lembut pun lembut. Cuma rasa tu dia, dia rasa macam bau macam nasi je. Kalau korang tanya aku kan, bau dia macam nasi ayam. Huh? Sekejap ya? Okay, sorang, kori sorang. Aduh, hai. Barat Sofi aku dah sampai dah kan. Besar lah. Sekejap aku review kat korang. Yang ni. Bahan tepi ni, jadi aku review kat korang. Aku beli apa. Okay, kita makan dulu ayam ni. Mantap. Nak habis lah kan. Berhati lah. Sedap lah nasi dia. Tapi kalau ada sos tadi tu kan, lagi su lah. Orang si rindu kan, aku nak buat samyang. Nanti ya guys, aku tengah rukis-rukis samyang baru. Tak halal lagi. Aku cukup fed up betul lah samyang ni. Ada dua perisa baru guys, tapi belum halal. Takkanlah aku nak pergi makan mat. Okay. Itu kalau nak makan, bukan benda yang halal. Okay, halal is good. Korang cuba teka lah benda apa kat dalam ni. Siapa teka betul aku bagi 100 kat dia. Okay. Besar gila siap. Dia berkotak je besar man. Dalam tak besar. Aku beli yang paling mahal lagi lah. Ini benda yang paling mahal aku beli. Orang beli 20-30. Aku beli sampai 100 lebih. Nak tahu apa? Tengok dulu sabar sekejap. Okay, nak habis dah. Hai, kau ni buka orang lah benda ni. Okay. Okay. Memang sedap. Okay. Okay, sekarang sabar jam. Aku akan settlekan yang ni dulu kejap. Lepas tu aku akan review korang yang ni, okay? Okay, korang dah sampai dah minum. Kita punya bagi apa aku lupa, Mat. Aduhai. Kita punya unboxing, okay? Kita buka terus. Okay. Tengok, ha? Jangan tertipu dengan kotak, Mat. Kita buka kotak dia. Okay, kita buka kotak dia. Puh, guys. Puh, gila rancak tu nampak tau. William Polo. Kau nampak? Polo, guys. Polo, polo, polo. Okay. Aku beli ni original, man. Gila, betul. Kita tengok sikit. Nanti cuba teka benda apa, man. William Polo, okay. Baik tu guys, William Polo ni. So, kotak dia. Okay. Dapat sekali dengan dia punya ni.
Kalau kau beli yang murah punya kan, kat pasar malam ke kat mana kan, dia takkan bagi kau menetang ni ke. Pack dia. Kita buka sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tengok dulu guys. Ish, guys. Uish, apa benda ni? Kita buka sikit. William Polo. Okay. Berapa ni guys? Kau tiba teka. Buka sikit. Okay, dia tebal guys. Aku yakin dia nipis korang. Rupanya tebal. William Polo dompet. Cantik lah guys. Dompet aku dah sampai dah. Okay, dompet ni apa yang best kan? Sebab apa kan? Aku suka boleh buka ini guys sikit. Macam tu. Sampai tu. Okay, so select tepi ni. Dan dompet ni dibuat daripada kulit lembu guys. Kulit lembu. Okay, so kita tengok buka sikit. Dalam dia macam tu. Dia macam tu guys. Okay. Dia ada satu pattern lagi lah. Yang tu tebal sangat. Aku tak nak tebal-tebal lah. Nanti susah lah. Okay, yang ni berbaloi dah. Wuih, terima kasih dah sampai. Okay guys, lawak. Memang lawak. Yang tu je kan review kita. Okay, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Okay, subscribe. Dan kita jumpa lagi di next content. Okay, bye-bye korang.